Sumatera diduga tergelincir usai mengerem di jalan yang licin. Sebuah truk bermuatan sambungan pipa terguling di Jalan Panjang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Truk bermuatan sambungan pipa ini terguling hingga menutup akses jalan. Peristiwa bermula saat sang sopir ingin mengerem di jalan yang licin. Namun tidak dapat mengendalikan kendaraan. Hingga akhirnya truk terguling dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Namun arus lalu lintas dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau sempat mengalami kemacetan hingga 5 km. Mas, hujannya deras tadi kan. Cuma dari arah sana alhamdulillahnya untungnya lagi sepi kondisinya. Nah, saya tahan rem, gak taunya ngebanting ke kanan. Saya tahan ke kiri, saya imbangin jangan sampai kebalik. Nah, gitu kan. Akhirnya saya tahan ke kiri, malah ngebanting lagi ke kanan. Akhirnya terbalik. Terbalik, gitu. Bawa muatan sambungan pipa. Sambung pipa, Pak.